Ustadz, ngapunten mau bertanya. Gak apa-apa Ustadz ya? Nggih. Okay. Okay, baik. Tadi malam tiba-tiba suami saya mau mengembalikan saya kepada orang tua saya. Perihal orang tua suami sudah tidak mau menerima saya lagi. Dan ibu mertua saya sudah sering menyarankan suami saya untuk segera pisah dengan saya. Banyak faktor, salah satunya saya belum mempunyai keturunan. Tapi perihal alasan syariat Islam, insya Allah tidak ada Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sudah 4 kali ini, kalau tidak salah suami bilang mau pisah dengan saya. Tadi pagi saya bilang ke suami, kalau memang sudah yakin pilihannya, silahkan bilang ke wali saya. Apakah sah menalak istri karena intervensi orang tua Ustadz? Saya bingung Ustadz. Insya Allah, berat masalahnya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan untuk akhwat ini ya, ya untuk akhwat yang bertanya ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kasusnya yang saya tangkap tadi, seorang istri enggak bisa hamil. Ya. Sehingga enggak punya anak, ya. Sehingga enggak punya anak. Dan kemudian si suami disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikannya. Tadi kan disebutkan ada beberapa alasan, yang utama adalah atau salah satunya adalah karena salah dirinya gak punya anak. Atau tadi belum menyatakan bahwa kalau alasan secara syariat saya sepertinya tidak ada. Tidak ada. Berarti ya, kan berarti kan yang dipermasalahkan keturunan itu. Keturunan karena gak punya anak. Boleh gak suami menceraikan karena istri gak punya anak dan orang tuanya memerintahkan untuk menceraikan? Di sini kan mungkin yang menjadi masalah ini perintah orang tua gitu ya. Yeah. Ini perintah orang tua. Cuma masalahnya perintahnya harus menceraikan istri yang baik-baik. Yeah. Kan begitu. Kalau istrinya jelek, ya, penyimpangan syariat, wanita nusyus, akhlaknya buruk. Gak usah nunggu disuruh oleh orang tuanya ya. Langsung, karena wanita semacam itu tidak ada baiknya untuk rumah tangga, baik untuk kehidupan suami atau untuk kehidupan anak-anaknya gitu, kalau sudah punya anak. Tapi ini wanita baik-baik. Gimana ini? Gimana ini? Jawabannya adalah la tu'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk, atau tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal yang bermaksiat kepada Al-Khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal maksiat. Ketaatan kepada makhluk adalah di dalam hal kebaikan. Nah ini wanita baik-baik, ahli ibadah, akhlaknya baik. Kemudian istri harus nurutin orang tua menceraikan. Maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Tapi kan risau, gelisah, berumah tangga gak sampai punya anak. Ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya, jangan sampai menceraikan si istri yang memang Allah takdirkan dia tidak punya anak. Ya. Bahasa kita ya, populernya dengan mandul ya, gak punya anak. Atau suatu hal lain, si gak punya anak. Jangan ceraikan dia. Nah dia wanita baik-baik. Terus, si suami menikah wanita yang lain, sehingga kemudian ada turunan, ada anak. Di mana tujuan menikah, apa tujuan utamanya? Salah satu tujuan utamanya apa? Mendapatkan keturunan. Yeah. Jadi ini solusinya, bukan menceraikan istri yang baik-baik, bukan menceraikan istri yang salihah, tetapi menikah lagi dengan wanita yang subur, di mana Nabi bersabda tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirun bikum al-umam yaumil qiyamah. Atau kama qala Nabi, menikahilah atau nikahlah dengan wanita yang penyayang dan walud, subur, sehingga dengan subur nanti banyak anak dan aku akan berbangga-banggaan dengan para nabi yang lain dalam masalah jumlah pengikut. Nah, jadi tujuan menikah itu untuk punya anak. Sekian lama tidak punya anak, sementara istrinya salihah, istrinya baik akhlaknya, bukan diceraikan. Cari wanita yang lain, yang kedua, ya, sehingga bisa ada keturunan.
Nah, ketika hal ini jelas, maka istri yang pertama juga harus tunduk dengan syariat. Jangan sampai menghalang-halangi suami. Kenapa menikah lagi sehingga ada dua istri? Adalah saya kan orang yang baik-baik, selalu patuh dan taat kepada suami. Oh, jangan begitu. Harus diketahui tujuan menikah itu diantaranya yang utama adalah agar ada keturunan. Sementara Anda, si istri yang pertama, ditakdirkan oleh Allah tidak punya keturunan. Nah, di sini Anda diuji dengan sabar, diuji dengan suatu kesabaran, ya. Jangan menghalang-halangi. Jangan menghalang-halangi. Hiduplah berdampingan. Istri pertama dan istri kedua, ngomong keturunan bareng, yaitu keturunannya suami. Nah, kemudian dengan tidak diceraikannya si istri pertama yang tidak bisa melahirkan anak, tetapi si suami terus ngasih nafkah, terus ngasih kebutuhan, ini pahala yang besar bagi suami. Ladang pahala yang besar bagi suami. Istri gak bisa melahirkan anak tetapi tetap dikasih nafkah dengan semestinya, ladang pahala yang besar bagi suami. Jadi demikian. Di sisi lain juga ini mungkin harus dipastikan saja bahwa memang yang bermasalah dalam masalah keturunan adalah si wanitanya. Jadi kan laki-laki juga. Pembahasan kita tadi adalah jika yang bermasalah wanitanya. Jika yang bermasalah adalah wanitanya. Sekarang dibalik. Seandainya suaminya yang bermasalah. Apa lantas kemudian wanitanya, oh kamu gak bisa memberikan keturunan, cerekan aku tak cari yang lain. Iya, jangan begitu. Kan sama saja tuh. Jangan begitu. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya, padahal suaminya itu baik-baik, maka dia terancam tidak mencium bau surga. Oleh karena itu bersabarlah. Allah takdirkan belum mendapatkan keturunan, ya bersabarlah, terus berikhtiar. Seandainya takdirnya tidak punya anak, di mana anak adalah aset yang paling utama bagi orang tua, karena ketika orang tua sudah meninggal gak bisa berbuat kebaikan apa-apa, karena kan sudah gak hidup mau berbuat baik apa, tapi pahala tetap mengalir karena ada investasi yang ditinggalkan. Investasinya berupa anak soleh. Setiap anak berbuat kesolehan, pahala mengalir. Gak dapat itu dong jadinya, iya gak dapat, tapi ada jalan-jalan yang lain untuk bisa mendapatkannya. Jadi cari jalan-jalan yang lain. Kalau dari sisi ini gak bisa. Makanya kita tulis di website kita judul 1 dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Kalau sesuatu kebaikan tertutup bukan berarti kiamat, tapi masih ada jalan yang lain. Demikian berbuat Allah.